Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan PPNT, penerima lama dan baru. Ada informasi terbaru yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan PPNT tahap keenam alokasi bulan November dan Desember, maupun pencairan bonus tambahan akhir tahun pada hari ini yang alhamdulillah di berbagai daerah ini terpantau sudah ada KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya pada hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himpara maupun oleh PT Pos Indonesia sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini, tambahannya, saya ucapkan selamat. Segera manfaatkan uang bantuan dengan sebaik mungkin. Bagi KPM yang merasa tetangga atau kerabat Anda sudah pada cair bantuan tambahannya, sementara Anda belum juga cair, ini harap bisa sabar, karena pencairannya ini dicairkan bertahap dan berbeda beda di setiap daerah. Dan bagi KPM yang sudah mengecek, ternyata nama Anda sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan tambahan akhir tahun, bantuan El Nino atau bantuan tambahan beras, ini akan segera dicairkan dalam waktu dekat. Surat undangan pencairan benar-benar akan segera menyusul dibagikan di daerah Anda, karena proses pencairannya ini nanti akan ada beberapa termin pencairan bertahap sampai akhir Desember mendatang. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang baru saja cair bantuan sosialnya. Kira-kira daerah-daerahnya mana saja keluarga penerima manfaat KPM yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini cair lagi. Semoga daerah Anda termasuk. Sebelum lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, mari kita berteman terlebih dahulu dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini. Informasi yang pertama yang sangat menggembirakan hati bagi KPM PKH dan PPNT yang sudah cair kemarin, alhamdulillah pada hari ini terpantau ada KPM yang cair lagi bantuan sosialnya, dan sampai saat ini terpantau di berbagai daerah pencairan bantuan sosial tambahan maupun pencairan bantuan PKH dan PPNT yang belum cair ini masih sedang dilanjut dicairkan di berbagai daerah. Langsung saja update bantuan sosial yang sudah terpantau cair bantuannya pada hari ini. Terpantau ini untuk bantuan PKH, terpantau ada yang cair lagi di kartu KKS Bank BNI daerah Malang, Jawa Timur. KPM ini berkomentar, alhamdulillah bulan November penuh berkah karena cair 3 kali. Ini tadi baru ngecek ada saldo 800.000. Bukan hoax, itu bukti stroke yang belum cair. Semoga lekas cair juga. Penerima PPNT murni. Sekarang ada yang otomatis jadi penerima PKH juga. Silakan dicek, siapa tahu ada rezeki. KPM dari Malang, Jawa Timur itu berkomentar seperti itu. Ini adalah PPNT murni yang sudah menjadi penerima PKH, akhirnya cair bantuannya senilai Rp800.000 di Bank BNI daerah Malang, Jawa Timur. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk bantuan tambahan beras alokasi bulan November. Tambahan beras 10 kg alokasi bulan November akhirnya sudah mulai dibagikan. Surat undangan pencairan
cairannya di daerah Pasuruan, Jawa Timur. Alhamdulillah, bantuan tambahan beras akhir tahun sudah mulai dibagikan. Di akhir tahun 2023 ini, beras 10 kg alokasi bulan November daerah Pasuruan sudah mulai dibagikan surat undangan pencairannya. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.